Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Balai Kantor Desa Kubu. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Maulid Akbar kali ini diadakan di Balai Kantor Desa Kubu. Pada Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tausiah pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pecinta channel Kubra TV dimanapun berada, di pagi menjelang siang kali ini kami tim daripada Kubra TV berkesempatan meliput daripada acara yaitu Takbir Akbar, Maulid, peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Aula Desa Kubu yang disponsori Ibu PKK Desa dan Majelis Ta'lim di sekitaran. Ikuti perjalanan kami seperti biasa, Kubra TV pada hari ini peliputan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara Muhammad Zakaria dan kameramen kami seperti biasa Syaparudin Saidi dan kru kami yang lainnya. Ikuti perjalanan kami. Kesiapan daripada penyambutan tamu-tamu, para undangan, acara pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Fatihah Nabi yang akan dibawakan oleh Bapak Zaka. Kepada Bapak Zaka, kami persilakan. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته سيعلم الله من على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibunda Ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz, Fajruddin Ansari. Nah, saya ini pun baru hari ini juga ketemu beliau, walaupun beliau ini udah ini yang ketiga kalinya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di meja makan, makan betuk bersama lepak. Dari jawab salam dari seketahuan, kalau tak ngantuk lapar. Ha. Dua, makan udah? Udah, berarti ngantuk. Ha. Kode ya bu ya, saya biasa ceramah, tak sampai lama kalau ada orang nguap, kode nil. Ha, betul. Kalau orang ada nguap, berarti saya berhenti. Ya? Pengat. Pengat apa? Makan pengat ketannya hitam. Makan bubur, airnya kopi. Barang siapa yang semangat jawab salam, insyaAllah panjang umur buah rezeki. Bapak-bapak ini tak kahwin lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang bapak nak kahwin lagi, ibu semangat jawab salam. Takut ke apa?